bukan gua. Wow. Ini tadi ada yang ngirim dari namanya Mbak Susi. Mbak Susi, makasih, ownernya Jelly Potter. Terima kasih ya. Makasih Mbak Susi. Orang konsultan kita punya kebun durian, katanya pas panen mau dikirim satu drum. Wow. Boleh kan balik, Kak? Sini. Tiara, Mam. Hati-hati, kita kasih. Iya, tahu. Taruh. Ini ujungnya nih. Oh my God, hebat. Masa pakai lap. Memang pakai lap. Pakai lap, lu kalau tangannya ini, kok lo bisa sih? Aduh, urusan makanan mama aja yang enggak bisa. Kok bisa aja lagi lo, Jan? Ini ruasin di sini, ruasin di doang, tinggal giniin aja. Kalau itu udah dipegang aja, bisa sendiri bang, habisin. Eh kok enggak bisa, langsung aja. Ajain lo tengahnya dulu doang. Oh iya bener dia jago. Jago ya? Jadi durian tuh katanya ada tengahnya doang, tinggal kok. Masih ada lagi? Masih mana, buka ini, maka gak cukup segini dong. Satu lagi deh. Guys. Wow. Guys, gede banget, guys. Gede banget kayak yang melek. Gede banget kayak yang melek. Gua dong. Wow, gede banget. Ini bakalnya gimana nih kalau gitu? Wow, ini singkirin dulu kali biar bisa taruh di meja. Bu Susi, mantap Bu Susi. Aku cinta Bu Susi. Aku mau enggak? Mau enggak durian mau? Keren. Satu-satunya durian yang gasnya enggak pernah naik Bu Susi. Bagus sendok. Enggak malas pakai tangan, pengen cobain itu doang. Enggak boleh banyak-banyak juga sih lagi hamil. Ini makan model baru soalnya malas. Nih. Gede-gede banget. Montong ya? Itu montong ya. Aku suka tuh kalau durian tuh yang di ujung. Nah, di sininya nih. Kita coba. Parah. Makan pakai sendok garpu. Manis. Ada pahitnya kalau ini. Berarti dong. Makin manis ya. Tapi manis, legit. Enak. Makan durian pakai sendok. Baru lihat. Sultan gitu mas. Gue pernah ditinggal Kalibata depan rumah tukang durian. Gak ada yang pakai sendok ini. Iya, emas lagi sendok. 24 karat. Udah. Nanti gue ngegas malam nih. Enggak, ini ngegas. Asam lambung. Asam lambung. Kamu durian? Kan dari tadi udah ngomong. Iya. Udah ngomong. Aa kalau enggak durian Bu Susi enggak mau makan. Harus durian Bu Susi. Yang mana? Yang enggak terlalu gede aja Rafa. Mana ini? Oh, iya boleh. Ini seruas salah ini. Seruas salah satu nih. Ramen, Mbak. Ini kalau enggak makan apa ini? Bu, bijinya kecil. Coba ya. Coba Rafa. Tapi nanti. Pakai ini enggak usah pakai tangan. Nanti. Iya, mau sekolah sekali pakai tangan. Ribet banget deh anak gue. Enggak mau pakai tangan ya. Lu cepet banget lo ya. Baru bilang katanya ke orang. Iya, makasih Bu Susi. Gede-gede bang. Jangan tinggalin aja. Aja yang pengen bawa, jadi enggak aman. Lu habis makan itu aus nih, wah. Untung kita punya kulkas spesial. Aku mau yang segar-segar dulu. Ini emang teh pucuk tuh pas banget buat temenin abis makan durian. Seger banget, ausnya langsung hilang. Seger. Eh gimana, enak gak? Enak banget. Tapi gede-gede banget ya. Gede-gede banget ya, tapi agak pahit. Agak pahit ya. Iya, tapi manis, legit. Beda-beda. Bu, ini beda. Beda ya, beda rasa ya. Ajain. Bu, ibu, bawa dong. Enggak, udah jangan gua, nanti gua bergas. Tapi aku gak boleh banyak-banyak. Ini udah enak ya? Enak nih. Waduh. Soalnya, aku lagi hamil. Kalau habis makan gini, pasti malamnya nanti gua asam lambungnya naik. Padahal kalau mau minum teh pucuk tuh ada di situ ya? Siap. Wuuuuh. Wah, Pak Nureen.